sikap Indonesia yang konsisten itu sangat dihargai oleh Amerika Serikat karena kita mengundang Putin, mengundang juga Zelensky. Itu katanya. Dihargai nah, ya? Justru malah dihargai. 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 Ya. Jadi kalau bahan kalau bahan kata ya. Pak ya, kata Ngurah Wijaya itu sangat dihargai konsistensi sikap. Nah, justru ini menjadi kata truth juga buat Presiden Jokowi terhadap Presiden Biden. Karena kita konsisten, maka kita berharap negara-negara G7 yang ada di G20 misalnya itu adalah betul-betul juga konsisten untuk kemudian mewujudkan apa sih sebenarnya uh, tematiknya daripada G20 itu, gitu loh. Karena kan ini ya. kita mesti, mesti balikan ke mereka, kalau lu minta gua konsisten, nah lu juga konsisten. Ya itu yang saya saya setuju dengan Kak Dan salah satu bentuk konsistensi dari Amerika Serikat, ya kan, dan kawan-kawan adalah hadir. Mau ngomong, mau bendu kalau bendu tuh ngambek orang Sunda bilang, ya. ya kan, mau bete, Pokoknya hadir aja dulu, udah gitu terus lo nggak nggak ikutan meeting nggak apa-apa. Tapi paling enggak lo kasih gestur bahwa kamu juga menghargai konsistensi kami gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.